Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam tazkirah Ramadan, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih lagi kita dapat bersama-sama berada dalam bulan Ramadan. Cuma satu perkara tuan-tuan, Ramadan ni Ramadan bulan yang special, bulan yang istimewa, bulan yang dilipat gandakan pahala. Jadi kita jangan melepaskan peluang untuk mengaut pahala sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan. Kerana memang Allah bagi kemuliaan yang khusus pada bulan Ramadan ini dengan diberi pahala yang berlimpah ruah, yang berlipat kali ganda, yang banyak, yang tak terkira. Maka dengan sebab itu, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, mereka akan berlumba-lumba melaksanakan amal kebajikan, amal soleh yang sangat banyak. Tak kisah amal apa pun dalam bulan Ramadan ini, selain daripada yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, yang kata bulan Ramadan ini ada dua jihad. Jihad waktu siang, jihad waktu malam. Apa dia jihad waktu siang? Jihad waktu siang dengan as-siyam, puasa. Jihad waktu malam dengan al-qiyam, iaitu dengan menghidupkan malam solat tarawih dan sebagainya. Jadi maknanya di situ tuan-tuan, kita gunakan peluang ini untuk kita lipat gandakan usaha kita. Kita maksimalkan dengan sesungguh-sungguhnya untuk kita mendapat pahala yang memang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi malang tuan-tuan, bila mana orang yang berkesempatan berada dalam bulan Ramadan tetapi dia tak manfaatkan sebaik mungkin, akhirnya dikeluar daripada Ramadan macam tu juga, tidak mendapat pengampunan daripada Allah, tidak mendapat ketakwaan di sisi Allah Taala, amat-amat rugi. Seumpama satu hadis, hadis yang panjang, saya ringkaskan tuan-tuan makfum dia, iaitu satu hari Nabi SAW naik atas mimbar. Mimbar Nabi ada tiga anak tangga. Satu anak tangga Nabi sebut amin. Anak tangga kedua Nabi sebut amin. Anak tangga ketiga Nabi sebut amin. Selepas daripada itu, sahabat bertanya, Rasulullah, ya Rasulullah, sebab apa tadi nampak Rasulullah naik atas mimbar itu, anak tangga tu amin, amin, sebab apa? Lalu Nabi SAW pun menyatakan, tadi Jibril AS datang kepada aku. Masa anak tangga pertama, Jibril menyatakan, Jibril berdoa, amat malang, amat rugi orang yang apabila disebut namamu ya Muhammad, mereka tidak mengingatimu. Makna orang tak selawatkan Nabi, Nabi kata amin. Jadi itu yang pertama, kita jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi, terutama dalam bulan Ramadan ini. Satu. Yang keduanya, Nabi kata amin apa? Iaitu kata Jibril alaihissalam, dia kata, dia berdoa, iaitu amat malang, amat rugi orang yang berkesempatan hidup dengan ibu bapanya tapi masih lagi tak boleh masuk syurga. Maknanya dia tidak berbakti pada mak ayah dia. Nabi kata amin. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada mak ayah, kita berbaktilah sebaik mungkin. Kita tolong dia, kita bantu dia, buat baik dengan dia. Walau mak pak kita bukan Islam pun, kita kena buat baik, apatah lagi yang Islam. Kalau mak pak kita sudah meninggal dunia, kita panjatkan doa, mohon agar ibu ayah kita yang berada di alam barzah itu mendapat pengampunan di sisi Allah Ta'ala, mendapat rahmat yang berpanjangan di sisi Allah. Yang kedua, Nabi kata amin. Yang ketiga, yang Nabi mengaminkan doa Jibril, apa dia? Jibril berdoa menyatakan amat malang, amat rugi orang yang berkesempatan berada dalam bulan Ramadan tetapi dosanya tetap tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata amin. Maknanya apa tuan-tuan? Dia berada dalam bulan Ramadan, dia tak ambil peluang. Ramadan Allah bagi kat dia dikala ramai lagi yang tak sempat dengan bulan Ramadan. Bulan Syakban sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi Allah bagi peluang pada dia bulan Ramadan ini. Tiba-tiba dia tak ambil peluang. Dia tak melipat ganda kan. Sedangkan usaha nak dapat pahala ni sangat-sangat terbuka luas. Banyak Allah gandakan lagi pahala. Walaupun dalam hadis ta'if disebut bahawa satu pahala sunat itu menjadi pahala wajib. Yang wajib pula 70 kali ganda dan pelbagai lagi. Walaupun ta'if, tetapi sebenarnya banyak lagi daripada itu pun Allah Ta'ala boleh bagi dalam bulan Ramadhan al-Mubarak ini. Jadi biarlah kita usaha bersungguh-sungguh dengan sebaik mungkin. Moga-moga kita mendapat pahala yang menjadi aset kepada kita ketika mana kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.